daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'a. Siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'a. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Faqultu, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tak faham bila Nabi kata siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Aisyah tak faham. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut. Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah maksud siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia, siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia? Adakah maksud dia kita tak suka mati sedangkan mati itu ialah jumpa Allah? Maknanya kalau macam tu, Aisyah kata, saya rasa semua orang tak suka mati. Jadi adakah dengan kerana itu Allah tak suka kita? Aisyah faham macam tu. Mati tu jumpa Allah. Siapa manusia dalam dunia ni yang suka mati? Mai malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Pasal apa baca Yasin 3 kali? Pasal salah satunya minta panjang umur. Maksud dia apa dia? Tak mau mati. Manusia kalau boleh dia nak hidup tungkat langit. Dia tak mau mati. Maksudnya dia tak suka mati, dia tak suka jumpa Allah. Adakah itu maksud dia? Dia kata kalau itu maksud dia, habislah kita. Kita semua tak suka mati. Maknanya kita tak suka jumpa Allah. Maknanya Allah tak suka jumpa kita. Adakah itu maksud dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadhalik." Nabi kata, "Dah. Itu paham yang salah. Bukan itu maksud dia." Walakin al-mu'min idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Nabi kata cerita dia macam ni. Kalau sekiranya satu orang itu dia satu orang yang mukmin, dia satu orang yang beriman kepada Allah, bila menjelang saat sakaratul maut, bila mai saat dia lagi satu detik dia nak mati, bila dia mai saat dia lagi satu minit dia nak mati, bila mai saat yang kritikal itu, bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Kalau dia orang yang beriman, pada saat kritikal itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia nampak belah kasihan Allah kepada dia. Allah akan bagi dia nampak keredaan Allah pada dia, dan Allah akan bagi dia nampak syurga Allah yang nak jadi tempat tinggal dia. Nabi kata semua orang bila dia dekat nak mati, dalam saat-saat kritikal, dalam waktu-waktu kecederaan itu, dalam masa seminit lagi dia nak mati itu, pada masa itu Allah angkat hijab. Dia dah nampak dah ni, saat lagi, lagi satu detik lagi, lagi satu minit lagi dia nak mati, saat lagi dia nak pergi ke mana, Allah dah angkat hijab. Dia nampak dah. Kalau sekiranya dia orang yang beriman kepada Allah, idza bushira bi rahmatillah, apabila digembirakan dia dengan rahmat Allah, pada masa tu dia nampak dah betapa Allah sayang dia. Waridwani, pada masa tu dia nampak dah rupa-rupanya dia terpilih untuk jadi orang yang Allah redha dia. Wajannati, dan kemuncaknya dia dah nampak dah, kata rupa-rupanya Allah sudah tik nama dia untuk ke syurga. Pada saat itu dekat nak mati itu, apabila diangkat hijab, apabila dia nampak semua janji-janji Allah ni, ahabba liqa Allah, pada masa tu hati dia suka nak mati, nak jumpa Allah. Pasal apa dia suka? Pasal dia tahu sat lagi dia akan dapat ni segala-gala yang selama ni dia duk dengar saja dalam Quran, dalam hadis. Selama ni dia duk dengar saja ayat Quran cerita pasal syurga. Selama ni dia duk dengar saja hadis Nabi cerita tentang nikmat syurga. Sat lagi dia akan dapat benda tu. Bila dia nampak segala janji-janji benar Allah Subhanahu wa taala, ahabba liqa Allah, pada masa tu hati dia suka untuk nak jumpa Allah Subhanahu wa taala,
wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah suka nak welcome, nak sambut dia untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Nabi kata, wa innal kafir. Nabi kata sedangkan orang yang nak mati itu kalau dia kafir. Kafir maksud dia orang engkar. Bukan maksudnya kafir bukan Islam dah. Wal kafir maksudnya orang yang engkar. Sama ada dia engkar, dia kafir, dia tak jadi orang Islam, ataupun dia mengaku Islam tapi dia mengengkari perintah Allah dalam Quran. Orang-orang yang macam ni, orang-orang yang Allah bagi dia 50 tahun, Allah bagi dia 60 tahun, Allah bagi dia 70 tahun, Allah bagi dia 80 tahun, dia isi masa 80 tahun tu dengan mengengkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza busyira bi'adzabillah wa sakhati kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'a. Bila sedetik lagi dia nak mati, Allah angkat hijab. Dia nampak dah apa benda dia nak dapat sekali lagi. Dia nak dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Lagi seminit nak mati, dia nampak dah api menyala, dia ada duk tunggu dia. Wa sakhati, dan dia nampak dah kemurkaan Allah duk tunggu nak cekau dia. Dalam keadaan yang macam tu, kariha liqa Allah, dia tak mau jumpa Allah, dia tak mau mati. Pasal mati adalah permulaan kepada azab dia. Wa kariha Allahu liqa'a, Allah juga tak suka untuk nak sambut kedatangan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sakratul maut itu sangat getir. Saat kematian itu sangat menakutkan. Saat kematian itu adalah saat yang sangat kritikal yang menentukan kesudahan kita, kesudahan episod hidup kita di dalam dunia. Dan pada ketika itu kita akan tahu actually kita ni siapa. Allah bagi kita 50 tahun, Allah bagi kita 60 tahun, Allah bagi kita 70 tahun. Ikhlaskah kita dalam beragama ini? Ataupun 70 tahun itu kita isi dengan kita buat wayang di depan manusia, sedangkan hati kita engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, pada ketika itu, kita tahu kita siapa.